Okey, musim cuti sekolah ni Hanis, pasti ramai yang menjadikan Pulau Langkawi sebagai lokasi destinasi percutian untuk seisi keluarga. Ya, benar. Jadi kita nak tengok apa agaknya yang istimewa bagi aktiviti hujung minggu di Langkawi bersama dengan rakan DJ kita Muhammad Najib di Langkawi FM. Silakan. 4.8 ya untukmu, yes is for you. Langsung seketika seleksi pagi di Langkawi FM, pastinya merusi selamat pagi Malaysia. Terima kasih rakan tugas saya yang kacak, yang cantik, Hani dan Munawar di Selamat Pagi Malaysia. Saya Najib, teman anda untuk cuti pagi untuk hari ini 24 Disember 2022, juga bersamaan dengan hari Sabtu 29 Jamadil Awal 1444 Hijrah. Sebut saja pasal Langkawi, pastinya kita sedia maklumkan mengenai dengan sektor pelancongan di Langkawi, yang mana pada tahun 2022 saya dapatkan data menerusi Lembaga Pembangunan Langkawi LADA yang menyasarkan sehingga 2.5 juta pelancong untuk memasuki pulau pelancongan ini sepanjang tahun ini, dan setakat data yang saya perolehi sehingga 10 Disember yang lalu telah pun seramai 2.36 juta memasuki Langkawi. Itu setakat 10 Disember yang lalu. Kurang lebih 20 hari saja lagi berbaki 2022, pastinya 2.5 juta pelancong itu insyaAllah mampu dicapai dengan sektor pelancongan dan pelbagai aktiviti-aktiviti, acara-acara menarik yang dilaksanakan di Pulau Pelancongan Langkawi untuk menarik minat anda pelancong dalam dan luar negara untuk bercuti di Langkawi. Dan sasaran itu bagaimanapun, seperti yang dikatakan oleh pengerusi dan juga CEO LADA sendiri, Nasiruddin Abdul Muttalib, berkata yang mana sejak 10 Disember lalu, ini mengenai dengan puratanya pula. Puratanya yang mana menunjukkan sehari mencecah sehingga 9,000 pelancong memasuki Langkawi menerusi 3 pintu masuk utama ke Langkawi, pastinya menerusi lapangan terbang antarabangsa Langkawi, yang mana saya difahamkan 90% untuk setiap penerbangan dikatakan penuh memasuki Langkawi. Alhamdulillah, itu satu perkembangan yang baik. Dan pintu masuk yang kedua di Terminal Feri JT Point Langkawi di Kuah sana, dan satu lagi menerusi Tanjung Lembong Langkawi. Dan untuk pada hari ini pula, 30 penerbangan dicatatkan dan dikatakan menghampiri kapasiti penuh di setiap penerbangan dalam dan juga luar negara. Ditambah pula pada ketika ini, pastinya ada satu aktiviti yang sedang pun berlangsung di Kompleks Kraft Langkawi. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Mautek menerusi Kraft Tangan Malaysia menganjurkan Festival Kraft Langkawi FKL 2022 sehingga 27 Disember ini berlangsung selama 6 hari bermula sejak pukul 10 pagi sehingga pukul 6 petang. Saya nak uar-uarkan kepada anda yang sedang mungkin menonton kami dan juga sedang merancang untuk datang ke Langkawi dalam tempoh terdekat ini, ini merupakan salah satu aktiviti yang wajib anda hadiri, yang mana ianya antara lain adalah bertujuan untuk mempromosikan dan juga mengkomersialkan produk kraft tempatan kepada penduduk setempat. Dan semalam saya telah pun berada di sana dan pastinya ia sangat-sangatlah menarik untuk dikunjungi oleh anda semua. Jadi setakat itu perkembangan semasa dari Langkawi yang dapat saya bawakan kepada anda menerusi seleksi pagi di Langkawi FM pada ketika ini. Selepas ini kita terus berhibur bersama dengan kami di 104.8. Kembali dahulu ke studio Selamat Pagi Malaysia, Hani Munawar, silakan.